khabar? Nama saya Kamrul Husin. Saya adalah pengarah muzik untuk Titis Sakti. Sekarang kita cuba membawa elemen Mak Yong secara tradisi dan juga secara contemporary untuk memberi satu kelainan kepada penonton-penonton di era ke-21 ini. Kelainan dalam bentuk muziknya, dalam bentuk ceritanya dan dalam bentuk susunan muzik, penambahan alat-alat muzik yang baru untuk memberi satu penambahbaikan, satu tambah nilai kepada muzik Mak Yong. Dalam Mak Yong kita ada empat alat muzik saja yang asas. Ada empat muzik saja. Satu gendang ibu. Ini gendang ibu. Gendang ibu nadanya agak rendah. Dan dimainkan secara ribuan macam ni. Dan bagus untuk siapa yang nak slim, nak kurus. Nah, position dia macam ni. Kalau rasa dah banyak ni, maksudnya dia kena kurang makan. Ini gendang anak, nadanya agak agak tinggi. Ya. Semua kena duduk sambil bersila lah. Tak boleh duduk atas kursi. Tak boleh. Dan seterusnya kita ada gong. Ini ada gong anak. Ini gong anak. Nada yang tinggi dan gong ibu. Nada yang rendah. So, anak dan ibu. Bapa tak ada, bapa tak ada. Seterusnya yang terakhir adalah alat muzik melodi. Namanya rebab. Ini rebab ni, kalau nak mudah ingat, ingat kebab je lah. Tali tiga, rebab Mak Yong, tali tiga. Manual, ini kena buat manual. So, tali tiga dan bunyinya kurang begitu. Dan gesek pun kena ada caranya. So, bersidu macam ni pun boleh. Bersidu macam ni pun boleh. Rebab ni berperanan sebagai alat muzik melodi. Dan bukan bow yang bergerak, tapi batang ni yang bergerak. Kemudian vokal, main peranak adalah vokal yang mana tidak boleh dianalisa dan tidak boleh difikskan vokal tu, sebab itulah tradisinya. Selamat menonton.